masalah kesehatannya. Bapak mendapat apa saja Pak dalam pengobatan ini? Dapat obat. Iya. Ya, macam ya. Oh, yang keras. Ya. Ibu sakit apa di sini sakit tadi? Kaki. Oke. Ya. Ya. Sudah mendapat pengobatan Ibu? Sudah. Ya. Ibu harapannya? Permasalahannya kan Mas Hari peduli ya, dan emang Mas Hari itu punya kepedulian terhadap masyarakat Tasikmalaya, dan banyak jenis kepeduliannya ya, bukan hanya pengobatan massal, tapi ada juga mungkin yang rutin, kita ada beasiswa, ada apa namanya, kemudian sembako, ada pemberian air bersih misalkan, tapi itu kan momen-momen tertentu lah. Kalau bisa sembako pada mau puasa, mau lebaran, hitanan biasanya pada Muharraman. Tapi kalau untuk sekarang-sekarang hitanan bisa dilakukan kapan, kalau ada yang mau mungkin kita bisa akan mengkondisikan lah yang berapa orang kita.